Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian ketarjihan kita. Kita menggunakan fatwa-fatwa tarjih yang tertuang di dalam buku Tanya Jawab Agama atau bisa diakses di fatwatarjih.or.id. Fatwa tarjih langsung, tidak ada spasi, fatwatarjih.or.id. Nanti tinggal mencari tema yang kita bahas. Kalau di dalam buku Tanya Jawab Agama yang hari ini kita bahas, Tanya Jawab Agama Fatwa-Fatwa Tarjih Jilid 6 Jilid 6 halaman 10. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang doa yang afdol dan diijabah. Fatwa ini diberikan oleh Majelis Tarjih atas sebuah pertanyaan dari seorang mubalig, tidak menyebut identitasnya, yang menanyakan yang pertama, bagaimana doa yang makbul itu ya. Atau syarat-syarat doa yang makbul. Nah, di dalam menjawab pertanyaan ini Majelis Tarjih memberikan beberapa dalil. Yang menunjukkan tentang persyaratan doa yang makbul. Yang pertama, berdasarkan ayat 186 Al-Baqarah, yang ayat ini berada di tengah-tengah ayat-ayat puasa. Allah menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah maksudnya, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Allah itu maha dekat. Jadi kita jangan selalu merasa sendiri, kita itu selalu didekati oleh Allah. Fa inni qarib ujibu da'wata da'i, dan aku Allah selalu mengijabah. Mengijabah itu menjawab. Menjawab doa orang-orang yang berdoa, idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Nah, menjawab itu seperti apa? Mengijabah doa itu seperti apa? Para ulama mengatakan ijabatud doa atau ijabatud dakwah itu ada kalanya yang kita minta itu dipenuhi oleh Allah. Karena memang apa yang kita minta itu menurut Allah baik untuk kita, maka Allah memenuhinya. Itu ijabah
ijabatud dakwah atau ijabatud doa yang pertama. Yang kedua, diganti dengan yang lebih baik. Kita minta tetapi tidak diberikan yang kita minta, tapi yang diberikan yang lebih baik. Yang kita kadang-kadang enggak tahu itu ya, diganti yang lebih baik. Atau ada kalanya tidak diberikan di dunia ini, tapi diberikan di akhirat. Karena doa itu bagian dari ibadah, maka itu berpahala. Itu ijabah. Tapi syaratnya di dalam ayat ini, fal yastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka selalu dalam kebenaran. Nah, maka ini yang pertama, Majelis Tarjih berpandangan berdasarkan ayat ini, syarat ijabah, syarat doa itu makbul apabila orang yang berdoa itu yang pertama beriman kepada Allah dan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Allah, tentunya diikuti dengan meninggalkan larangan-larangannya. Yang kedua, ayat yang sering kita baca, tiap hari pasti kita baca karena di dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ini menandakan, mengisyaratkan bahwa berdoa itu kita lakukan langsung kepada Allah tanpa perantara. Jadi berdoanya langsung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Memperbanyak mohon ampunan kepada Allah. Ini juga didasarkan kepada ayat Al-Qur'an ayat 10 sampai ayat 12 dalam surat Nuh. Dalam surat Nuh Allah mengatakan faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, istighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya yum wa yumditkum yursilis sama alaikum, niscaya Dia Allah akan mengirim hujan kepadamu yang lebat, kemudian wa yumditkum bi amwalin, dan akan memperbanyak harta, wa banina, dan juga memperbanyak anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, wa yaj'al lakum jannatin, dan mengadakan untuk kamu kebun-kebun. Ini jannat di sini, jannah fid dunya, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan juga mengadakan untukmu sungai-sungai sebagai sumber kehidupan. Sumber kebun itu juga sumber memperoleh harta yang banyak. Maka kita memperbanyak istighfar.
Bahkan sebenarnya ada seorang ulama yang mengatakan kita istighfar saja itu tanpa menyebut apa yang mau kita minta, Allah sudah tahu. Kita istighfar terus mohon ampun kepada Allah atas segala dosa kita, sehingga kita menjadi lebih bersih hati kita dari segala dosa, sehingga belum menyebut yang kita minta saja Allah sudah tahu kebutuhan kita itu. Allah sudah tahu, bahkan kita sendiri tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita yang lebih tahu ya Allah Ta'ala. Maka di sini memperbanyak istighfar menjadi salah satu syurutu qabulid doa. Yang keempat, meyakini bahwa doa yang diucapkan akan diijabah oleh Allah. Ini didasarkan kepada ayat Al-Quran juga ya, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Di Al-Quran itu ada beberapa surat yang punya beberapa nama. Misalnya ada surat Fussilat, itu dinamakan juga Hamim As-Sajdah. Ada surat Ghafir disebut juga Al-Mu'min. Beda lagi dengan Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun lain lagi. Surat At-Taubah juga misalnya disebut juga surat Baro'ah, karena ayat pertama itu ada kata-kata Baro'ah. Jadi surat Mu'min ini Allah mengatakan Udu'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan perkenankan doamu. Bahasa kita itu mengabulkan doa itu seolah-olah mesti menuruti apa yang kita doa, yang kita mintakan begitu. Tapi astajib atau ijabah itu tidak mesti dalam bentuk seperti itu. Maka kalau kita memahami ini, kita menjadi sangat yakin kalau kita berdoa dengan ikhlas, pasti doa kita itu diijabah oleh Allah. Begitu. Nah, diijabahnya itu berbagai macam bentuk tadi. Yang kelima, ini juga ayat yang sering kita dengar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga kaum itu yang melakukan perubahan pada diri mereka sendiri. Nah, ayat ini dimaknai berdoa itu harus disertai dengan usaha. Doa yang kita minta sesuatu ya kita dengan usaha juga, disertai dengan usaha. Itu lima hal yang menjadi persyaratan-persyaratan. Nah, kemudian ada waktu-waktu yang afdol untuk berdoa. Itu lima persyaratan tadi. Yang pertama adalah beriman dan memenuhi kewajiban serta menjauhi larangan Allah. Yang kedua, berdoa itu langsung kepada Allah. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Yang keempat, meyakini bahwa doa yang diucapkan akan diijabah oleh Allah. Dan yang kelima, disertai dengan usaha. Disertai dengan usaha. Nah, kemudian ada waktu-waktu afdol. Bahkan juga ada tempat-tempat yang afdol. Ini waktu dulu.
waktu-waktu yang afdol. Yang pertama pada hari Jumat. Hari Jumat ini termasuk waktu yang afdol berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah ta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jumu'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Jadi dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan atau sedang membicarakan tentang hari Jumat dan beliau bersabda, pada hari Jumat terdapat suatu saat yang tidak dijumpai oleh seorang muslim yang sedang melakukan sholat dan berdoa memohon kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Illa a'tahu iyyahu. Kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Dan Nabi mengisyaratkan dengan tangannya bahwa saat itu sangat singkat. Nah, ini ada yang mengatakan saat yang sangat singkat itu adalah doa antara dua khutbah. Ketika imam atau khatib itu duduk di antara dua khutbah, kita berdoa. Itu di antaranya. Ada juga yang mengatakan ya ketika kita datang lebih awal, kemudian sholat sunnah hakul masjid atau tahiyat al masjid, menunggu waktu datangnya imam atau khatib, itu waktu-waktu berdoa yang ijabah juga. Dan tentunya juga ba'da sholat Jumat. Ada juga yang tadi, ketika imam atau khatib duduk di antara dua khutbah, kita berdoa. Itu termasuk sa'atun yang tidak akan dijumpai oleh seorang muslim yang berdoa, kecuali Allah akan mengabulkan doa tersebut. Yang kedua, antara azan dan iqamah. Ini juga termasuk saat yang makbul, waktu yang makbul, antara azan dan iqamat. Berdasarkan hadis Abu Dawud dari Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan tertolak doa yang dilakukan antara adzan dan iqamat. Jadi kalau kita datang ke masjid, tahiyat al masjid, kemudian adzan, habis adzan ada waktu untuk berdoa, ada juga waktu untuk salat qobliyah. Nah, itu termasuk apa namanya? Al-awqat al-maqbulah, waktu-waktu yang maqbul lidu'a. Di sini bahkan disebutkan la yuraddu, tidak akan tertolak. Yang dimaksud tadi, ijabah tadi, tidak tertolak tadi, bukan berarti harus bahwa yang kita minta dituruti. Itu yang harus kita yakini. Bisa jadi yang dituruti oleh Allah lebih baik dari yang kita minta. Makanya kalau kita punya pemahaman seperti itu, kita selalu berhusnuzon kepada Allah, sehingga hidupnya tidak mudah stres. Udah minta berkali-kali kok enggak dapat-dapat. Ini
jane piye to jane. Jadi doa itu, ijabatu doa itu seperti itu. Kemudian juga waktu yang mustajabah lidu'a itu adalah pada waktu sujud. Pada waktu sujud. Maka di sini disebutkan dari Abu Hurairah juga, riwayat Muslim, an Abi Hurairah ta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru addu'a. Saat seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Perbanyaklah doa ketika itu, memang di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama ya. Memperbanyak doa itu doa bebas atau ya doa sholat, kan begitu. Kalau doa sujud itu kan subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli atau subuhun kudus rabbul malaikati warruh, itu doa yang terkenal kan tiga macam itu ya. Tiga macam itu kita apa namanya berdoa kepada Allah, doa yang masyru dalam sujud. Maka fa'aktsir addu'a, supaya lebih selamat ya, kita memperbanyak doa yang memang disyariatkan dalam sujud. Kalau saya begitu, maka kita baca ya subhana rabbiyal a'la tiga kali kita baca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli kita baca. Subuhun kudus rabbul malaikati waruh kita baca. Sehingga kan panjang sujudnya karena memperbanyak doa. Yang kita minta enggak usah kita sebutkan, Allah sudah membaca itu. Pak Sigit njaluk apa wis ngerti. Kalau kita banyak-banyak bertasbih kepada Allah, enggak usah menyebut apa yang kita minta. Termasuk tadi istighfar tadi ya. Banyak istighfar ya. Enggak usah menyebut njaluk apa, Allah sudah memahami apa yang kita butuhkan. Kira-kira begitu. Tapi ada juga yang berpendapat, ya boleh kita masukkan doa-doa apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Tapi kan itu ada sedikit masalah. Masalah sholat diselingi doa-doa seperti itu. Ucapan-ucapan yang tidak apanya tertuntunkan dalam sholat, ibadah sholat. Maka saya lebih menguatkan pendapat yang pertama. Fa'aksir doa fis sujud, atau ya fa'aksiru ad-doa, itu maksudnya memperbanyak doa, ya doa yang dituntunkan di dalam sujud. Nah, kalau biasanya kita hanya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, ya kita tambahkan subhan rabbiyal a'la tiga kali. Kita tambahkan lagi subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Itu tiga itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ketika kita sujud. Yang keempat, waktu afdol lidu'a itu adalah waktu sepertiga malam terakhir. Ini waktu kebanyakan orang sedang nikmat-nikmatnya tidur. Bahkan ada yang ngelilir itu ya cuman pipis habis itu tidur lagi. Sudah membunyikan ini alarm. Alarmnya dipateni tidur lagi. Karena memang waktu yang sangat enak untuk tidur. Nah, justru waktu yang begitu
nikmatnya, puncak nikmatnya tidur itu Allah memerintahkan Nabi, memerintahkan kita untuk bangun. Kalau dalam surat Al-Isra ayat 70 atau berapa, 78 atau 70, berapa itu ya, itu kan sudah sering kita dengarkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Lalu Nabi khusus dipanggil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, kumil lail, bangunlah di waktu malam. Di situ dijelaskan bisa tengah malam, nisfahu, atau kurang dari tengah malam, awing kusminhu, auzid alaihi, atau lebih dari tengah malam. Ini maksudnya adalah sepertiga malam yang terakhir. Ayat-ayat tadi dalam surat Al-Isra maupun surat Al-Muzammil itu diterangkan, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, sahih, sahih Bukhari, dari Abu Hurairah juga. Ini Abu Hurairah memang tokoh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena beliau sangat dekat dengan Nabi. Abu Hurairah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ilas sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhir. Nabi mengatakan Allah turun, Rabbuna yang zilu Rabbuna, Tuhan kita yang selalu memberi berkah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia, sama ud dunia, turun ke langit dunia itu ya kita enggak usah bayangkan seperti apa ya. Karena Allah itu tidak bertempat di satu tempat, tapi ini untuk menegaskan bahwa Allah memberikan waktu yang sangat ijabah di sepertiga malam terakhir, digambarkan oleh Nabi Allah turun ke langit dunia ketika sulusul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, hina yabqa sulusul lailil akhir. Yaqul, kemudian Allah berfirman, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajiba, maka akan aku ijabah kepadanya. Jadi kalau berdoa akan dijawab, diijabah. Man yas'aluni, dan siapa yang meminta kepadaku, fa'u'tiyahu, maka aku akan berikan kepadanya. Kalau kita minta apa saja pasti akan diberikan oleh Allah. Man yastaghfiruni, barang siapa yang mohon ampun kepadaku, fa'aghfiro lahu, maka pasti sungguh aku akan ampuni dia. Nah, jadi ini sepertiga malam terakhir itu begitu hebatnya seperti itu. Maka yang sanggup bangun sepertiga malam terakhir itu memang kecil sekali, sedikit sekali. Ya. Kalau ada yang melakukan sensus qiyamul lail itu kira-kira ya berapa persen ya. Sehingga di UMS mahasiswa kita terutama semester 1 dan semester 2 itu dilatih. Ya mereka ketika dilatih itu ya banyak, insya Allah banyak yang dengan ikhlas bangun malam kemudian sholat berjamaah qiyamul lail itu. Tapi mungkin ada juga yang
berat-berat gitu ya. Dari setiap angkatan kan apa namanya katakanlah tahun 2019 itu kan 9 ribuan mahasiswa ya. Kita latih bisa melaksanakan qiyamul lail minimal 3 malam dalam satu kali Baitul Arqam. Nanti Baitul Arqam yang kedua 3 malam lagi. Ya, itu macam-macam tuh dari dulu masih ikut mengelola itu. Pas habis sholat subuh saya keliling ke kamar-kamar tuh ada yang tuh masih tidur di kamar juga. Jadi enggak, berarti enggak bangun sholat malam, enggak ikut bangun sama subuh juga. Ketika saya bangunkan, ayo bangun sholat subuh. Tanpa wudhu langsung sholat. Saking gugupnya tanpa wudhu langsung. Ini kok langsung sholat, wudhu dulu. Akhirnya dia berangkat ke kamar mandi. Jadi ya itu seninya anak-anak kan ya. Tapi itu UMS memberikan pengalaman kepada anak-anak untuk menghargai waktu yang sangat berharga untuk ijabatul doa tadi ya. Sepertiga malam terakhir ya. Paling tidak selama di UMS di semester 1, semester 2 itu mengalami sholat malam itu 6 malam dalam 1 tahun itu 6 malam. Dan mudah-mudahan di antara mereka ada yang mendawamkan ya, merutinkan sholat malam, dan nyatanya memang di antara mahasiswa kita ada yang seperti itu. Itu betapa memang indahnya sepertiga malam terakhir. Kemudian yang kelima dan ini yang terakhir waktu yang mungkin masih ada yang lain, ini apa namanya waktu-waktu yang ijabah itu. Yang kelima adalah ketika kita berpuasa. Ketika berpuasa doa-doa itu juga akan menjadi doa yang mustajab. Ini juga didasarkan hadis dari Abu Hurairah juga, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Yang pertama, al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil, doanya mustajab. Yang kedua, wasso'imu hatta yuftiro. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Berarti mulai imsak atau azan subuh katakanlah sampai maghrib, orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Maka kita perlu banyak-banyak berpuasa sunnah di sini ya. Yang ketiga, wa da'watul mazlumi yarfa'uhallah dunal ghamam yaumal qiyamah wa tuftahu laha abwaabas sama' wa yaqulu bi'izzati la'ansurannaka walau ba'dakhin. Yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Jadi doa yang mustajab, doa yang dilakukan oleh orang yang mazlum, teraniaya. Maka banyak kita dengar kisah-kisah ya, kisah ulama atau seorang pejuang yang dizolimi oleh apakah oleh penguasa atau oleh penjajah ya. Doanya diijabah oleh Allah. Nah, ketiga golongan tadi yaitu orang yang imam adil, puasa, orang yang berpuasa, dan apa namanya doa orang yang teraniaya tadi dikatakan yarfa'ullah duna
al-ghamami yaumal qiyamah. Allah akan mengangkat doa mereka, doa kita yang tiga macam tadi, di atas awan pada hari kiamat. Wa tuftahaha abwaabus sama, dan akan dibukakan pintu-pintu langit. Kemudian Allah berfirman, wa yaqulullah bi izzati, dan Allah berfirman, bi izzati, demi keagunganku, la angsurannak, sungguh benar-benar aku akan menolongmu, walau ba'dahin, walaupun sesudah ini. Artinya itu doa yang tidak akan tertolak, ya, tidak akan tertolak. Tiga golongan doanya tidak tertolak. Di antaranya berpuasa, berarti ini kan tidak hanya puasa saja, ya, puasa, orang imam yang adil, dan doa yang teraniaya. Tapi ini kan karena dibicara waktu, jadi waktu puasa. Ini di antara yang difatwakan oleh Majelis Tarjih, dan Majelis Tarjih juga mengatakan masih ada hal-hal yang lain berkaitan dengan doa. Mungkin besok bisa kita lanjutkan yang masih berkaitan dengan ini. Misalnya tentang doa dengan mengangkat tangan itu seperti apa hukumnya. Doa itu harus mengangkat tangan atau boleh tidak mengangkat tangan itu seperti apa. Besok kita bahas yang kedatangan. Jadi ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan doa yang hari ini yang bisa kita lakukan, yaitu syarat-syarat dikabulkannya doa atau diijabahnya doa, dan yang kedua afdol, ya, waktu-waktu afdol untuk berdoa. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Berkaitan dengan afdal waktu doa tadi, dikatakan tadi pada saat sujud, ya, kemudian disunahkan membaca itu dua sujud. Apakah itu apa namanya di sholat fardu atau di sholat sunnah? Sebab saya pernah mendengar itu disarankan untuk sholat sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, doa di sela-sela antara adzan dan iqamah itu, apakah apa namanya tuntunannya itu dengan sholawat Nabi dulu, kemudian baru doa kita, atau apa namanya doa kita sendiri tanpa sholawat Nabi? Dan pada saat di Jumat pun antara yang pertama, fa'aksiru ad-du'a fi sujud, memperbanyak doa ketika sujud. Tentu ini kita lakukan ketika kita sholat sendiri atau kita tidak menjadi imam, tidak dalam kondisi menjadi imam. Kalau kita menjadi imam kemudian kita memperbanyak doa, nanti bisa terlalu lama, kemudian bisa mengganggu jamaah pada umumnya. Maka fa'aksir ad-du'a itu bisa sholat wajib, bisa sholat sunnah, tetapi kalau kita sebaiknya pas sholat sendiri. Nah, kalau sholat jamaah, ya kita menyesuaikan dengan keadaan jamaah kita. Terutama kalau kita menjadi imam. Kalau kita menjadi makmum, ya kita memperbanyak doa sedapat yang kita lakukan. Ya. Kalau imamnya itu memang biasanya imam yang agak slow, ya, sujudnya agak tumakninah, agak lama, kita bisa tambahkan doa-doa kita, ya, bagus juga.
Jadi ini memang sangat individual di dalam memperbanyak doa, itu sangat individual ya. Kalau berjamaah apalagi jadi imam, hendaklah kita perhatikan jamaah kita. Yang kedua, antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah yaitu doa apa saja yang kita panjatkan kepada Allah. Doa yang terbaik memang diawali dengan hamdalah, diawali juga dengan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian doa kita. Tapi itu juga melihat waktunya ya, melihat waktunya. Kemudian juga doa di antara dua khutbah tadi juga begitu. Jadi ya doa apa saja juga. Kalau kita sempatnya hanya hamdalah dan salawat ya itu sudah doa. Ya mungkin kalau kita belum sempat menyebutkan apa yang kita maui di dalam doa itu, Allah sudah tahu insyaallah. Jadi sedapat yang kita lakukan itu adalah waktu-waktu doa, waktu-waktu yang mustajab. Saya kira demikian. Oh. Itu yang ada kadang kita ikut jamaah juga. Ya. Lama ya. Ya kita ikuti ya makmum itu mengikuti imam. Sebenarnya imam enggak perlu dirasani. Oh, enggak perlu. Enggak perlu dirasani. Ya kalau saya biasanya apa namanya mengingatkan kadang-kadang imam itu. Di tempat saya itu ada imam yang sangat ngebut itu ya, makmumnya pondal-pondal. Nah selesai ya, nek sholat pun ngebut-ngebut nih jamaah itu pondal-pondal. Diingatkan langsung, tapi dengan cara yang baik. Tapi ada yang juga lama ya. Tapi kalau belum mengganggu ya tidak usah diapa-apakan. Kita ya ikuti doa kita, fakir doa kita banyak bertasbih. Baik, tadi subhanakallahumma rabbana bisa, subhanarabbil a'la, subuhun kudus. Makanya kita perlu banyak koleksi doa yang masyru' di dalam sholat atau dalam sujud. Saya kira demikian pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi materinya bisa diakses di fatwatarjih.or.id. Nanti tinggal dicari tema-tema, banyak tema-tema di situ. Nasrullah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas internasional, program double degree. Menjadi trendsetter perkembangan modernisasi. Mewujudkan impianmu. UMS, internationally recognized university.